Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi bareng Ridwan. Nah, di tutorial kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya supaya bisa mengaktifkan nomor WhatsApp yang diblokir sama pihak WhatsApp-nya itu sendiri gitu ya. Pernah gak sih kalian juga ngalamin yang seperti ini? Misalkan pas kalian buka WhatsApp dan ada tampilan seperti ini, nomor telepon Anda diblokir menggunakan WhatsApp. Nah, biasanya kenapa sih nomor kita tuh bisa diblokir? Untuk peraturan WhatsApp yang sekarang emang ketat banget guys. Jadi lumayan banget gitu ya kalau misalkan kita terlalu banyak chat ke orang-orang dengan konten yang sama, apalagi soal konten promosi, itu sangat sensitif banget guys. Jadi ya inilah yang aku alami juga gitu ya. Waktu itu aku ngirimin informasi tentang promosi ke beberapa orang, dan ternyata pihak WhatsApp dengan begitu saja langsung memblokir nomor WhatsApp-nya itu gitu, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kemudian aku nyari-nyari nih di Google, kemudian nyari juga di YouTube gitu ya, gimana sih caranya supaya bisa mengaktifkan nomor WhatsApp-nya. Nah, aku nemu tuh gitu ya beberapa akun yang ngasih tutorial caranya gimana sih supaya mengaktifkan akun WhatsApp yang terblokir. Nah, ini aku juga kasih tahu nih ke kalian gimana sih caranya supaya bisa mengaktifkan akun WhatsApp yang kena blokir seperti ini. Oke. Nah, ini aku screenshot waktu itu pas aku nomor WA-nya keblokir ya, guys. Oke. Gimana sih caranya supaya bisa mengaktifkan? Teman-teman harus kirim email ke pihak WhatsApp itu sendiri gitu ya. Caranya gampang banget. Ini aku udah siapin nih. Jadi waktu itu aku kirim email yang seperti ini ke pihak WhatsApp. Please activate my account. Nah, ini dikirimnya ke support@whatsapp.com. Jadi kalian cukup menuliskan lagi, misalkan ini aku copy dulu deh biar nanti tinggal langsung di paste ya. Contohnya kalian di sini tinggal tuliskan saja support@whatsapp.com. Nah, di sini kemudian subjek dan emailnya juga sama, isinya seperti ini. Ini contohnya kemarin pas aku mau aktifin nomor WhatsApp aku yang kena blokir. Kemudian kalian tinggal tulis kembali nih, sama aja isinya seperti ini, please activate my account, tuliskan nomor WhatsApp kalian yang kena blokir gitu, kemudian nanti kirim. Nah, setelah ini aku juga nih banyak banget ngirimnya ya. Jadi kalau kalian pas satu kali belum dapat balasan gitu ya dari WhatsApp-nya, kalian kirim aja beberapa kali, itu nggak apa-apa kok guys. Jadi kirim aja. Nah, nanti kalian bakalan dapat email balasan yang seperti ini. Nah, kalau kalian dapat email balasan yang seperti ini, artinya nomor WhatsApp kalian sudah bisa dipergunakan kembali gitu. Nah, ini contoh-contoh emailnya seperti ini yang dari WhatsApp-nya. Ciri ketika kalian bisa menggunakan WhatsApp-nya kembali seperti apa? Nah, ini aku juga kemarin sudah screenshot tampilan awal ketika aku buka WhatsApp setelah dibuka blokirnya itu seperti ini. Nah, kami akan memverifikasi nomor telepon ini gitu. Jadi ketika sudah dibuka, kita bisa memverifikasi nomor telepon WhatsApp-nya. Jadi nanti ya login seperti biasa aja pas kalian pertama kali menggunakan WhatsApp. Jadi harus verifikasi nomor WhatsApp-nya kayak gitu. Gitu sih guys, jadi mudah banget kan ya cara mengaktifkan WhatsApp yang kena blokir. Semoga video ini membantu kalian juga yang tiba-tiba kok kena blokir dari WhatsApp gitu ya. Apalagi kalian yang juga lagi jalanin bisnis gitu kan. Pastinya banyak banget menginformasikan ke customer kalian tentang promo-promo yang lagi mau kalian share kan kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat ya videonya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe channel ini supaya Ridwan terus gitu ya, terus upload video-video yang pastinya bermanfaat atau tutorial tentang apapun yang pastinya bermanfaat buat kalian juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.